Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rima Warriors Official Channel. Ini hari Minggu pagi. Biasanya hari Minggu pagi itu kita ke Tegalega ya guys, ke lapang Tegalega. Dan hari Minggu pagi ini kita sedikit berbeda guys. Kita lagi mau mengunjungi. Ya seperti itulah, di ke masjid yang lagi viral guys, yang begitu mewah banget, masya Allah. Udah pada gak asing lagi dong ya, kalau lihat juga pasti tahu lah ya, Masjid Agung Raya Al Jabar apa Masjid Agung Al Jabar apa Masjid Raya Al Jabar, ya seperti itulah. Masjidnya masya Allah banget guys, udah terlihat dari sebelum kesini ya, dari jalannya juga masya Allah banget. Ini kita lagi di serbang jalan ya, mau masuk ke halamannya juga masya Allah megah banget guys. Tapi kita kayaknya gak masuk ya, karena lagi ada acara pengajian guys nanti jam 9. Tadi denger ya, katanya mau diliput sama TPRI, cuman itu nanti jam 9, tapi kita gak bisa ikut ya, karena suami aku harus kerja lagi guys, harus balik lagi sebelum jam 8. Ini kita pagi-pagi banget loh guys, tadinya mau jam 6, cuman gak keburu, akhirnya 6:30 kita berangkat. Sampai ke sana itu sekitar jam 7 ya, soalnya dari tempat kita itu setengah jam lah ya, karena Masjid Raya Al Jabar ini berada di Gede Bage, di Kecamatan Gede Bage apa iya di Kecamatan Gede Bage guys, sedangkan kita berada di Kecamatan Regol ya. Ya Allah, masya Allah banget ya guys, begitu megah dan unik ya. Kalau banyak apa maksudnya komen-komen gitu, soalnya ini kan apanya pembukaan apa sih kemarin teh, peresmian apa iyalah semacam itunya kemarin ya, akhir tahun 2022, makanya masjid ini lagi viral-viralnya, jadi pusat perhatian, jadi banyak wisatawan dari luar kota yang kesini guys, karena dengan bentuknya yang unik dan sangat megah ini masya Allah. Aku penasaran, jadi kemarin ngajakin suami buat pengen kesini gitu, soalnya kan di media-media Instagram banyak yang maksudnya lagi banyak dibicarakan lah ya, kita Bapak Ridwan Kamil udah banget, terus kita kesini dan iya hasilnya emang mega banget guys, masya Allah banget ya, ya Allah. Ini Hafisa lagi seneng jalan-jalan guys, kalau digendong dia pengennya turun, dia pengennya muter-muter kayak biasanya ya, karena kalau udah bisa jalan itu pastinya anak-anak itu sukanya jalan-jalan aja guys. Kita ikutin Hafisa aja, soalnya kita juga gak akan lama sih guys, karena tadi sampainya jam 7 lebih kayaknya, dan kita harus pulang lagi. Paling kita cuma sejam kurang ya di sini, karena perjalanannya juga setengah jam dari tempat kita. Kalau enggak, oh ya habisnya enggak kerja sih, ya pengennya masih agak lama gitu guys. Pengen lihat ke dalam juga, cuman kayaknya enggak bisa ya. Lain waktu, insya Allah mudah-mudahan bisa kesini lagi dan bisa lihat dalamnya guys, soalnya dalamnya juga megah banget, aku pengen lihat sih tadinya, cuman
gak sempet lihat. Ini kita di halamannya ya, kalau mau masuk nanti ada tangganya, langsung kita masuknya. Gak tahu sih ke dalamnya apalagi ya, cuman kita cuma di halamannya aja. Kayaknya belum selesai 100% karena di pinggir-pinggirannya sebelah sana itu masih kayak buat pembangunan gitu guys, nggak tahu mau dibikin kayak alun-alunnya gitu, nggak tahu apa ya, soalnya belum beres 100% sih. Ini kita lagi ikutin habis terus karena dia senangnya mundar-mandir guys, apalagi banyak orang ya, dia seneng banget, senangnya banget 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 kayaknya. Iya kan Cak? Iya betul. Mohon maaf untuk ketertiban, dan ini sudah mungkin menjadi harusan kita untuk menjaga kenyamanan. Ini informasi yang mohon untuk perhatikan. Ayahnya yang ngikutin aku kameramen guys, karena digendong berat ya, sama anaknya juga udah gak mau digendong guys. Kalau di tempat-tempat, kalau di tempat-tempat main gitu, dia gak mau digendong, pengennya jalan sendiri. Kecuali dia ngantuk, ya dia mulai rewel guys, pengen minta gendong. Tuh kan bisa dilihat ya guys, sangat megah masya Allah. Mungkin keunikannya itu masjid yang lain juga megah sih, cuman keunikannya mungkin dari segi bentuk ya kalau menurut aku sih, cuman gak tahu juga ya, belum apa maksudnya, belum cari tahu atau belum lihat komentar-komentar yang bikin uniknya. Cuman kalau menurut aku tuh dari segi bentuk kali. Ini sekelilingnya guys. Dan sekarang kita mau pulang guys. Kita mau ke parkiran dan kita mau pulang karena ini udah jam 8. Nanti sampai sana, sampai tempat kita bisa sampai 7:30 gitu, 7:30-an ya, lebih kan itu juga. Nih yang berdatangan masih banyak ya, yang mau pengajian mungkin majlis taklim gitu ya guys. Karena ini dari beberapa daerah gitu, apa kecamatan gitu ya, namanya banyak banget ya guys yang mau pengajian. Ini di halamannya guys. Ini kita mau jalan pulang, orang masih banyak ya. Gak tahu ya karena hari Minggu juga jadi rame atau emang tiap hari rame kayak gini. Soalnya kita kesininya kan hari Minggu ya. Ini guys dari luar aja udah kelihatan banget megahnya ya. Tadi juga kita pas berangkat masih jauh lah ya, gak tau lah, udah kelihatan tuh dari sono. Suami aku sampai nunjuk-nunjuk guys, ini di sini macet guys. Soalnya sebenarnya di sini tuh jalan ya, cuman gak dipakai, mungkin nanti bisa dipakai lagi ya. Oke guys, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel 5 Waris Official. Dan nyalakan loncengnya loh, jangan lupa biar selalu dapat notifikasi setiap kita upload video terbaru guys. Oke.
Okay, segitu aja video kita kali ini. Sekarang kita mau jalan pulang.